Apa isu ini? Aduh, dia ni lagi. Hai, assalamualaikum. Hari ini kau bersama dengan aku lagi, Saifuddin Hamizan, dalam channel YouTube aku. Okey, kau boleh, siapa yang belum subscribe, belum follow, boleh subscribe untuk kau orang dapat info-info yang akan datang. Okey. Hari ini aku macam tertarik sikit nak bahaskan tentang apa itu sebenarnya nasi steak. Okey, kalau kau orang sebelum ni pernah selalu dengar geng-geng millennial dekat Twitter kan, dekat Facebook, dekat Instagram, dekat SoMed lah secara umumnya, yang bercakap tentang narcissism ataupun narcissistic. Okey, korang akan tertarik untuk nak faham apa dia. Okey, apabila orang selalu cakap pasal narcissism ni, orang selalu kaitkan dengan sikap-sikap yang heavy, yang menonjol ke depan dan sebagainya. Tapi sebenarnya apa itu narcissism? Okay, sebelum tu aku nak baca sebuah hadis Nabi SAW. Rasulullah berkata, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalan zarratin minal kibr. Tidak akan masuk ke dalam syurga orang yang dalam hatinya terdapat secebis kesombongan sebesar biji sawi. Dan dalam hadis ni jelas mengatakan bahawa kesombongan di dalam Islam amat-amat dikeji, dimusuhi. Kita boleh tahu kisah Nabi Adam dan Iblis, bagaimana Nabi Adam dia diangkat oleh Allah SWT dan Iblis enggan untuk bersama para malaikat untuk sujud dalam Al-Baqarah kan, kalau kita ingat lagi. Jadi itu adalah core dia, permusuhan antara Iblis dan Nabi Adam, seolah-olah nak menunjukkan bahawa ada order and chaos. Chaos ni adalah Iblis, manakala ordernya adalah Nabi Adam. Nabi Adam bertaubat, Nabi Adam humble, Nabi Adam menyerah diri kepada Allah SWT. Tetapi Iblis dia tidak mahu tunduk dan dia sangat belagak. Okay, wastakbara, saya lebih besar, dia kata, dan dia lebih baik daripada Nabi Adam. Sedangkan yang menentukan baik ataupun mulia seseorang itu hanyalah Allah SWT. Itu adalah kuasa mutlak Allah SWT. Daripada kisah inilah kita jelas bahawa kesombongan amat-amat dikeji dan dibenci oleh Allah SWT. Jadi itu daripada perspektif Islam, daripada perspektif agama yang kita dah sebetahu. Manakala dari segi perspektif sains psikologi, sebenarnya apa tu narcissistic? Apa sejarah narcissism ni? Kenapa ahli psikologis berminat untuk kaji pasal narcissism? Okey, narcissism ni dia berasal daripada satu mitos zaman Greek purba. Ada seorang lelaki yang bernama Narcissus. Dia seorang belia yang tampan dan digilai oleh seorang bidadari yang bernama Echo. Namun cinta si Echo ditolak mentah-mentah oleh Narcissus. Akibatnya Narcissus disumpah dan beliau terpesona dengan wajahnya sendiri yang direfleksi daripada kolam air. Kekaguman dengan imej sendiri menyebabkan Narcissus mati kelemasan. Jadi dia berasal daripada satu kisah di zaman purba, yang mana seorang Narcissus ni, seorang anak muda ni, dia terpesona dengan muka dia sendiri bila dia tengok dekat kolam air. Tak tahulah kisah ni ada riwayat sanad ke apa kan. Daripada segi definisi kamus bahasa dan pustaka pula, kalau kita tengok, narcissism adalah suatu penyakit jiwa yang menyebabkan seseorang itu memuja diri sendiri dan memberi perhatian berlebihan terhadap kesempurnaan dirinya. Itu daripada kamus dewan dan bahasa kita. Daripada kamus psychiatry pula, yang aku sempat review dan aku sempat simpulkan adalah tingkah laku narcissistic boleh menjadi suatu penyakit sebagaimana ada dibincangkan secara mendalam dalam buku DSM-5 yang menjadi rujukan oleh pengamal kesihatan mental sedunia. Istilah klinikalnya ialah Narcissistic Personality Disorder, iaitu NPD. Okey, dia adalah satu corak personaliti yang bermula semenjak remaja dan berpaksikan kepada ciri-ciri agar dirinya dianggap istimewa, layak mendapat layanan istimewa, inginkan pujaan yang melambung-lambung serta tidak mahu menyelami perasaan orang lain. Tak ada empathy, tak ada perasaan untuk memahami orang lain.
Okay, itu daripada segi perspektif klinikal lah. Okay, buku DSM yang aku cakap tu adalah buku untuk pengamal-pengamal psikiatris dan ahli psikologis klinikal sahaja. Apabila mereka nak merujuk kes ini dengan lebih lanjut dan untuk menanganinya. Jadi aku nak pergi kepada apa sebenarnya ciri-ciri orang narsistik ni. Apa ciri-ciri dia yang kita nak tahu sangat. Okay, menurut kajian yang ditulis oleh Pinkus dan Lukowski tahun 2019 mengatakan bahawa okay, antara ciri klinikal seorang yang berpersonaliti narsistik ialah sering mengharapkan kalongan pujian seperti mahu diangkat untuk segenap perkara yang dilakukannya. Apa-apa dia buat, dia mesti nak nombor satu. Dia nak orang tengok dia, nak diangkat. Oh, baguslah kau ni. Contohnya macam kalau kita kat tempat kerja, dia gila nama lah. Okay, nak nama, nak dapat perhatian bos dia ataupun ketua jabatan dia lah, supaya dia diangkat-angkat dan dia dilambung-lambung oleh orang ramai. Walau apa pun cara sekalipun, cara zalim ke, menjilat ke, apa ke, dia sanggup buat. Okay, itu narsistik yang pertama, ciri pertama. Ciri yang kedua, sentiasa merasakan dirinya berada pada kedudukan tinggi atau lebih dari kebanyakan orang. Dia tak boleh dia berada pada kedudukan yang kedua, ketiga dan keempat. Dia nak dia di like, di highlightkan, ditonjolkan ke atas. Ni korang faham-faham lah kan? Kalau boleh relate dengan banyak macam keadaan. Yang ketiga, setiap keputusan yang diambil dan difikirkannya adalah betul, malah orang lain perlu menurut kemahuannya. Dia rasa apa yang dia buat tu semuanya betul. A kalau A, A kalau B, B. Tak ada benda yang boleh review balik dia punya pendapat. Dia walaupun dia kata okey ada pendapat lagi tak, tapi sebenarnya dalam hati dia, dia panas, dia tak suka. Dia nak semua orang follow je apa yang dia nak. Dia mendominankan keadaan tu. Dia kalau jadi leadership, dia akan, dia kalau jadi seorang leader, dia biasanya akan jadi seakan-akan bossy lah. Dan yang keempat, mudah marah jika keperluannya tidak dipenuhi. Ini bahaya. Okay, dia mudah marah kalau orang tak ikut, walaupun benda simple. Contoh, kalau dia nak semua orang pakai seragam baju macam dia, dia nak ikut. Kalau tak, dia mengamuk. Tak boleh juga kan. Contoh kalau dalam event, dia nak kedai tu, nak makan kat kedai tu, semua orang kena ikut. Padahal ada je kedai-kedai yang lain yang mungkin lebih murah ke kan, mungkin lebih signifikan ke. Tapi dia tak nak, dia tak suka dengar pendapat orang. Dan yang kelima, kurang sifat empathy. Empathy ni maksudnya mendalami ataupun menyelami perasaan orang lain. Kita bagi pendapat A, tapi kita kena fikir juga apa efek dia pada orang lain. Betul ke pendapat aku ni bagi kesejahteraan pada orang lain? Betul ke pendapat aku ni ataupun keputusan aku ni memberi kebaikan dan tidak ada isu-isu berkaitan dengan perasaan orang? Maksudnya orang tak terbeban dengan kita punya keputusan ke? Kita kena fikir kalau kita jadi leadership. Keenam, cenderung untuk mengambil kesempatan ke atas orang lain. Contoh, dia nampak orang lain tu ada kelebihan, dia akan selalu ambil take advantage. Okay, dia selalu akan ambil kesempatan untuk gunakan kelemahan orang tu untuk dia naik ke atas. Dia akan gunakan, dia akan bully orang tu. Yang ketujuh, sukar memahami keperluan, kehendak dan situasi orang lain. Contoh, orang lain minta tolong untuk coverkan kerja dia ke, untuk tolong bantu sikit lah kan? Tapi orang macam ni dia tak nak, dia tak faham, dia tak akan faham, dia macam tolak gitu. Dia tak ada sikap bekerjasama. Susah orang macam ni. Yang kelapan, mudah memandang rendah terhadap orang lain. Dia suka pandang rendah. Contohnya dari segi ekonomi, pendidikan. Kalau orang tu rendah sikit daripada dia, dia akan mula macam merendah, downgradekan orang tu depan orang lain. Dan yang terakhir, mudah bersifat cemburu dan dengki atas kejayaan orang lain. Ini yang paling bermasalah ni. Dia tak boleh tengok orang lain ada kelebihan sikit. Orang lain tukar kereta ke, orang lain maju sikit ke depan ke, dapat APC, Majlis Anugerah Pekerja Cemerlang ke, dia tak boleh tengok. Dia akan sakit, dia akan panas. Dan menurut laman sesawang ilmiah psikologi tu, antara ciri-ciri simptom narsistik yang boleh kita tengok, rasa kemegahan yang melampau dan merasakan dirinya penting. Okay, macam tadilah aku sebut,
ciri paling penting yang kau orang boleh tengok adalah diorang ni sangat-sangat mengutamakan social validation. Okey, seorang narcissistic suka kepada social validation, iaitu meraih pandangan orang terhadap diri dia. Bagi dia, dia itu adalah keperluan utama dia. Dia akan jadikan diri dia self-centered. Dia akan suka keluarkan mantra-mantra, perkataan-perkataan, aku ni hebat, aku boleh, positif, toxic dan seumpamanya. Dia rasa dia tak boleh ada sikap kelemahan sikit pun. Orang macam ni dia bahaya. Okay, dia bahaya apabila ada satu tragedi dalam hidup dia yang boleh menjatuhkan dia sikit. Dia mungkin tak boleh terima lah orang macam ni. Bahaya. Sebenarnya dalam hidup kita, kita kena terima. Dalam hidup kita, dia macam ombak dekat laut. Ada kadang-kadang kita kat atas, ada kadang-kadang kita terjatuh sekejap. Orang yang normal, dia tak kisah. Dia boleh bermuasabah diri, dia boleh refleksi diri dia, dia boleh check balik list dalam hidup dia betul apa yang dia buat ataupun tidak. Tapi orang yang narcissistic, dia tak boleh. Okay, dan yang terakhir sekali, kesan apabila bersama dengan orang narcissistic dari segi romantic relationship ke, pekerjaan ke, kekeluargaan ke, kesan dia menurut ahli psikologis klinikal yang bernama Dr. Ramani Durvasula, dia kata kesan dia adalah menyebabkan tenaga emosi kita exhausted, kelesuan, rasa letih, melibatkan mental, emosi dan fizikal, burnout, kekeliruan dan kebimbangan yang melampau, iaitu anxiety. Dan boleh jadi seseorang yang seseorang itu menjadi depression, kemurungan. Hal ini terjadi kerana seluruh hidup dia adalah semata-mata untuk memenuhi cita-cita dan cita rasa keperluan si orang narsistik tu secara melampau-lampau. Mestilah kita penat kan, semua benda nak ikut cakap dia. Itu akan memenatkan kita dan akan mendapatkan kita mental disorder, penyakit-penyakit mental. So sangat berbahaya. Rujukan aku dalam bab-bab narsistik ni, aku selalu rujuk 2-3 orang tokoh lah. Antaranya Kit Campbell, pengarang buku Living in the Age of Entitlement, The Narcissism Epidemic. Dan yang kedua, Dr. Ramani Durvasula. Secara klinikalnya aku suka rujuk diorang ni sebab diorang ni sangat-sangat sangat-sangat deep dan sangat praktis, serta technicality dia jelas kat situ. Jadi kesimpulannya kat sini, walaupun aku cakap tentang narcissistic ni, tapi tak bermaksud yang kita ni boleh chop orang tu sesuka hati narcissistic. Contoh baru-baru ni aku, bukan baru-baru ni lah, sebelum-sebelum ni kita semua pernah digemparkan ada analisis seorang mamat Twitter ni. Dia kata ada pelakon, bukan pelakon, selebriti yang bernama Nelofa menghidap NPD, iaitu Narcissistic Personality Disorder. Lalu bila ramalan dan analisis dia tu tersebar luas dekat Twitter, dia pun dijawab oleh pelajar-pelajar, student-student dan ahli psikologis klinikal sendiri tentang betapa salahnya, okay, betapa salahnya etika seseorang dalam nak mendiagnosiskan penyakit-penyakit seperti narcissistic. Okay, benda ni tak boleh kita main tuduh je NPD ni. Nak sampai tahap NPD ni, dia hanya boleh ditentukan oleh ahli psikologis klinikal dan psikiatris yang bertauliah berdasarkan buku DSM-5, edisi kelima. Okay, buku diagnostik tu. Dan NPD ni kita, okay, NPD ni kita tak boleh nak klasifikasikan, tak boleh nak clarify, tak boleh nak tentukan. Tapi menurut Dr. Ramani Durvasula, kita, sebagai orang awam, macam mana kita nak tahu orang tu dia berkemungkinan ada narcissism punya attitude? Dia, korang dah boleh stop bina pagar dalam hubungan, batas-batas emosi, batas fizikal. Jangan terlalu dekat, jangan terlalu selesa bina hubungan personal dengan dia. Narcissism dengan NPD lain. Narcissism ni dia macam wabak, dia macam budaya. Dan wabak ni kita boleh kita boleh kendurkan dia menerusi dengan terapi,
kejenuhan, spiritual dan psikologi. Tapi kalau orang yang kena NPD, dia dah tak boleh benda terapi-terapi ni. Dia dah perlukan, bukan tak boleh lah, maksudnya dia perlukan terapi yang lebih klinikal, yang khusus di guide oleh psychiatrist dan psychologist klinikal. Itu beza dia NPD dengan narcissism. Okay, jadi itulah perkongsian aku untuk kali ini. Harap-harap memberi manfaat kepada korang tentang apa itu narcissistic, apa itu ciri-cirinya dan kesan dia pada mental kita, serta apa beza NPD dengan narcissism menurut ahli psikologi. Jadi aku harap apa yang aku cakap ni memberi manfaat dan boleh menjauhkan kita lagi daripada orang-orang yang bersikap sedemikian. Okay, apa-apa pun, thank you dan good luck.